Part 3, di saat Patrick tersendak oleh tulang sapi, mulutnya terbuka, itu membuat rumput halaman jadi membeku. Ketika tulang itu berhasil keluar dari mulut Patrick, semua halaman dan juga rumah SpongeBob berubah menjadi es. Itu membuat kedua orang tua SpongeBob terpleset. Patrick sangat ketakutan melihat kedua orang tua Patrick terpleset. Dia pun mau menghampiri, tapi tiba-tiba dia juga terpleset hingga kamera itu terjatuh. Untung aja kedua orang tua SpongeBob mempunyai kekuatan api, tapi itu membuat semua rumahnya terbakar. Kedua orang tua SpongeBob sangat ketakutan, sedangkan Patrick meminum air untuk memadamkan api. Ketika Patrick menyemburkan air yang ada dalam mulutnya, kebakaran pun menjadi reda, tetapi kameranya rusak karena kebakaran. Sontak, karena kamera ini rusak, SpongeBob dan juga Patrick berubah menjadi semula. Dan orang tua SpongeBob sangat kaget melihat anaknya berubah menjadi bintang laut. Ketika mereka tahu bintang laut menyamar menjadi anaknya, nggak nyangka banget guys, lanjut ke part 4.